often find yourself stuck in the middle of the sea. Apa disuruh gak kamu ucap syukur pagi hari ini? Besokan ya. Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I'm dari Melongwane kurang lebih 12 km dengan waktu tempuh ya kurang lebih setengah jam. Kita berempat dengan dua satu di Brilia. Oke, kami sudah tiba di Desa Pulutan. Kami mau laporan dulu di kantor desa untuk kegiatan pendakian hari ini. Selamat pagi. Kurang Pak, ada rencana mau mendaki di Piapi. Dia bilang mau bilang dulu tuan tanah ini. Kalian ada mau bikin video apa Gunung Piapi dan
Ada menginap satu malam sudah di atas. Ya Pak. Baru mau pergi. Iya. Jadi teman-teman semua, bagi teman-teman yang mau naik ke atau mendaki di Gunung Piapi, alangkah baiknya melapor ke pemerintah desa agar kegiatan yang dilaksanakan itu resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, guys. Nah, ini grup sementara Mbak Isi buku tamu. Ini ya. Masing-masing Mbak Isi. Edukasi saja buat teman-teman yang nanti kalau ada rencana-rencana mau mendaki, jangan lupa melapor ke pemerintah desa. Ini kita sudah berada di desa, kantor desa apa sih, Pak? Bu? Kulutan Selatan. Kulutan Selatan. Di rumah Bapak Kepala Desa. Diterima ini. Ini. Ya. Nanti kita tulis semua. Ada lagi itu yang apa? Ada batu apa itu di gunung itu? Ore itu. Sebelah mana itu, Pak? Pasti pinggir jalan. Dapat lihat, Dang. Tadi puncak, Pak. Mari itu rupa sedikit, Pak, apa? Ada mitos-mitos itu. Bahasa Karal, Dang. Ya. Bagus kok kalau daripada di parau lagi kita itu bisa di atas. Sekarang yang tinggi petasan. Oh, ada bawa ke atas. Di atas dong. Sampai di. Foto kita. Ah, foto. Foto di papan sana aja. Ikan hiu makan permen, mendaki men. Oke, Bro Ensis, kami sudah tiba di Mangarambak. Jadi kalau mau ke apa? Kalau mau ke Gunung Piapi, biasanya kendaraan dititip di Mangarambak. Apalagi kalau misalnya mau menginap 1-2 malam di atas di gunung, kendaraan dititip mencari tempat yang aman biar aman sampai kembali. Oke, guys. Kita akan berangkat. Cus. Kalau orangnya tidak sampai di rumah besok, so hilang. Titik pendakian itu DP awal dari sini, guys, arah ke sana. Jadi pas ambil depan Mangarambak, pantai Mangarambak, inilah para perjaka-perjaka. Kira-kira begitu, guys. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. Lain menanjak, guys. All around this empty town,
We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Sekarang posisi baru di kaki gunung, guys. Oke. Kotor. Oke guys, terus mau bikin depot air di sini ya. Perlu minat air enak. Oke bro, insis turun sampai di pos 1 pendakian Gunung Piatu. Kita tulis welcome to Mountain Piatu 864 mdpl, 884 meter di atas permukaan laut. Mantap guys. Maroso. Cintu Maroso. Mari jaga ke laut, orang ada di Piatu. Datang ambil. Kalau saya hilang. Orang di Piatu. Nanti mau foto dong. My darling dear, you're never here when I'm in pain. You hide. Tepi trek ke atas guys, belum terlalu bagus. Jadi hati-hati kalau ke atas. Lihat keadaan jalan. I'm on my own. You made it so, and now I'm chasing nightmares through the road. I used to run with you through the great big leaves. Laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe the home was just you and me. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy sea. Oke, okay. Oh ternyata juga di sini ada pohon rotan. Ini pohon rotan guys, di lereng Gunung Piatu. Kalau di Jawa itu lereng Gunung Merapi. Kalau ta laut lereng Gunung Merapi. Piatu. Ini pohon rotan. Oke, okay, lanjut guys. Banyak yang unik-unik guys. Seperti yang ini. Bonsai guys. Nah, cantik kan? We'll be right back.
Yo. Oh, tunggu, coba gambar. Akhirnya tiba. Yang mau foto dulu, Pak? Hah? Foto dulu. Di titik kedua, guys. Kenapa ya? Semula udah pulih ada pegunung, cuy. Aduh. Yeay. Belum bagus, bro. Udah perasa angin, cuy. Nah, pada nanti, guys. Napa sabe, guys? Kemarin ini operator napa orang tua. Ya ada penyimbang pada nanti kan. Ini pos berapa, Dek? Pos 2. Pos 2. Tadi pos 1. Soalnya kan di atas. Pos 3. Iya. NKRI harga mati, harga lanjut lanjut kalian alam ini lu are alam ini terus wadeng ya koleksi yang mau bawa pokois. Jauh nih. Oh, Tuhan. Harapnya di atas Gunung Sentro nih. Boleh? Torang mandi dulu, Jo. Setelah ditampung mandi. Ini apa di atas? Torang sudah di atas, guys. Cuman DP target di sana. Di puncak. Apakah boleh sampai di atas? Udah udah pasang ini tanda ini arah jalan pulang. Nampaknya di Piapi ini banyak ditumbuhi bonsai-bonsai yang cantik. Lebih buah, guys. Kenapa dia? Dan di bagian puncaknya di atas Gunung Piapi itu banyak ditumbuhi grass dan tumbuhan-tumbuhan yang bonsai-bonsai cantik-cantik, guys. Tapi ingat, tempat ini adalah tempat sakral. Tidak boleh ada yang dibawa pulang, guys. Biarlah yang ada di tumbuh di Gunung Piapi ini tetap tumbuh di sini. Jangan dibawa turun. Sini banyak bekas-bekas perapian yang orang dah pernah bawa ini mungkin. Berkemah. Entah. Banyak juga tulisan-tulisan seperti ini. Mia Mia. Rest area. Ah, di sini juga ada tulisan rest area. KPAD. Ah.
Di atas dia bilang ya. Ya. Polutan ada sebelah sana. Kita orang masih di perjalanan Sigrid. Wow, mantap. Kakak lampu siapa pegang? Orang cari mata air. Wih. Gagal. Dari sini Jo sudah pelihat tuh ya. Sana pelutan. Kecamatan Reinis. Dari sana. Kecamatan ini sekarang dapat lihat putar tank. Putar begini. Terus. Nah, di Gunung Piap ini ada yang menarik. Ada sumber air, guys. Sana itu. Mana? Kau cari ini. Di aliran terus sampai ke atas. Terus mau ke sana mau mandi, guys. Sepanas badan. Anak-anak sudah jauh. Nampai di aliran air di Piapi dari atas sampai ikut sini. Rupanya mata air ini adalah mata air dari puncak, guys.
Beserat dulu ya. Eh, makan, ada mau makan apa? Makan dulu tak? Makan dulu tak? Kamu belum makan apa dengan lo merah itu? Makan dulu. Makan dulu. Baru batar nih, berat nih kalau minum makan. Cepat. Makan dulu. Buat apa ini? Tadi sebelumnya. Oke, bro and sis, ternyata di atas gunung Piat ini ada aliran sungai yang bagus. Dan teman-teman yang mencuci api atau menginap di satu malam, dua malam di Piat, jangan usah takut bahwa di gunung itu banyak air. Sekarang so di mungkin sekitar 700 mbpl ada kuala deh, ada sungai kalau orang mengambil bilang kuala. Mau saya tahu banyak air di sana sekitar sumber dari gunung Piatu. Dan yang paling penting orang yang tidak bilang untuk sekarang. Berapa ramisi semangat firman deh. Mata tahun tanpa yami arana uwanua arana utarauda rumanta hitampang tamil arir pa ilarai anaya milai anak utarauda. Kira-kira seperti itu bahasa adatnya untuk minta izin ke leluhur yang pemilik tanpa gunung jati. Memang sih bukan berhala, tapi biasanya kami orang kalau ketika mendatangi suatu tempat itu harus minta izin ke yang punya tempat, karena masyarakat telau itu yakin dan percaya bahwa setiap tempat itu ada penjaganya atau ada pemiliknya. Maka kita ketika datang ke sini, kita adalah sebagai tamu, jadi wajib kita untuk minta izin, bukan untuk disembah tetapi untuk menghormati adat dan budaya leluhur. Oke guys, mantap. Jangan makan lagi ya. Jangan makan lagi. Makan lagi. Untuk bikin berbagi. Lihat ya. Lihat kita. Gila. Ayo coba bom. Ini harus berbagi. Nanti harus berbagi. Dapat di DP titik ini kan. Sudah. Oke guys. Ternyata di lereng gunung ini ada tempat permandian yang mantap, sangat segar ya. Saya kira ini merupakan salah satu destinasi wisata yang sangat menjanjikan bila ada yang mau kesini. Mantap guys. Dan ini adalah bagian yang paling menarik dari tempat ini. Walaupun kiri kanan itu adalah lereng gunung, tapi di sini tersedia sumber air yang sangat bagus. Aku cinta turun kok. Cinta turun. Thank you.
Komando latihan. Inilah para calon prajurit. Latihan dorong sini, guys. Sebelum dorong mau jadi TNI Polri yang tangguh. Kenapa ya? Kasih pengun ya. So di puncak belum mer. Dari puncak sana yang di atas. Yang mau pergi akan. Masih jauh. Semangat semangat, Dede. Maju li. Maju. Iya. Turun kira-kira di 700 mdpl nama dia. Sorry dek. Dek batu dek. Dek batu dek. Ah. Kenal lagi kuat. Ada. Boleh tolong mencari turun lewat di atas. Pulutan tapi lah guys, sampai dengan gunung yang ini. Makanya turun harus ke sana. Lanjut bro. Ini mungkin salah satu trek yang belum dilalui orang. Oh, hati-hati. Batu di sini buat lu. Gampang terlepas. Kenapa coy? Kenapa kita kasih pengen di gambar hem? Bukan kaleng-kaleng. Ini maybe this is the highest peak. But I don't know. I will see around. Ini bukan jalan di trek guys, tapi bikin trek. Nambah jalan deh. Terjang belukar. Itu turun tetap hati-hati karena batu di sini gampang lepas atau di sana mungkin agak tinggiin sedikit. Sambil kumpul kayu api guys, kurma masa sebentar karena orang akan menginap malam ini. Kalau diizinkan malam ini menginap di gunung untuk menikmati gunung Piapi dari puncaknya. Bukan untuk menaklukkan, tapi sekali lagi untuk menikmati karya besar Tuhan. Bagi tanah Porodisa. Ada jalan guys, kita bikin jalan sendiri. Oke, okay.
Kenapa ya? Kayak api bawa anak-anak. Kurtur mama. Hah? Ya, perlu keulang. Pelan-pelan, sampai. Mau ambil di atas atau sini, Jo? Di sini, Jo. Rendah itu. Hah? Ke atas ini, jauh sekali. Ini. Di sini, Jo, Pak. Hah? Di sini, Jo. Sini, Jo. Di bawah, Jo. Di bawah situ, Jo. Kayu api, jangan lupa. Luar biasa, guys. Ternyata Kabupaten Kepulauan Talaut punya tempat seperti ini. Wow, keren. Salah satu objek wisata hiking dengan view yang sangat bagus. Nah. Wow. Ternyata ada gunung yang lebih tinggi juga sana. Yang peak yang paling tinggi itu, ah, itu Bowombarawan di ini, guys, di Desa Dapalan, guys, Desa Dapalan Amat, wilayah tanpa nama dan game, luar biasa. Semangat anak-anak. Ternyata api-api itu atasnya grass semua. Pantasan pada beberapa waktu yang lalu terjadi kebakaran dan hangus semua ini. Karena alang-alang. Pada waktu kemarau panjang, guys. Alang-alang saja. Sehingga gampang hangus dan terbakar. Ketika teman-teman mau ke sini, hati-hati buat api atau buang sampah, guys. Nah, ini adalah calon-calon prajurit. Mari anak-anak sini. Metes ngoni fisik. Persiapan mau masuk tentara polisi ini. Komando latihan pertempuran. Di sini para rider dilahirkan. Komando. Komando. Dengan jiwa satria, infanteri namanya, Hamtan, pedoman kita. I get lost inside my thoughts and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe, and I don't wanna die. Can we stop this gravity? This gravity, it keeps breathing.
nikmati kopi. Boleh lah memang tidak terburuk saya. Berburu sambil menunggu. Orang memasak dari puncak. Siap ya guys. Ini kurang lebih tadi berapa? 900 mdpl kan? 800. Ini mungkin di 800. Mungkin di 700. Jarang-jarang ada yang kesini mau menginap, terus malamnya coba menginap. Sahabat yang malam sambil menikmati malam hari di dari puncak Gunung Piatti bersama para bujang tiga ini. Ayo mantap ini tiga dapat sepatu ini. Keluar di kopi. Mau bikin nasi atau mie? Nasi dulu. Ah, nasi dulu, nasi pribadi. Tinggi protein. Mie protein. Ini. Apa? Mie. Ini nggak makan. Isi teh. Tunggu api menyala. Ini belum menyala, dong. Hah? Belum menyala, dong. Nyala pasar. Kita jangan makan juga. Iya. Ini yang berganti loh, karena ini tinggal langsung basah. Kalau baju basah berganti kakak? Ini apa kayak nyala baju basah? Hmm? Kita ada mata baju di. Ada mata lanjang tadi kan? Iya. Apa itu yang ini? Ambil kan? Ambil ke kiri. Itu udah sekiri dan gila. Dek, saya sorong bilang itu dek pasir, pasir itu. Itu kita berganti di situ. Ya perlu li, utak mah kayak bebas. Tunggu hujan. What's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go away. I'm tearing this into harder. Thank you.
climbing and climbing. I'm done with this road. Udah makan itu dulu. Makan itu dulu, Jo. Oh. Berdoa, Jo. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my sailing. Where were you when my heart was on the ground? I thought time would prove that you would stick around. I guess time's not sound. A king without his crown. I'm breaking, and you're faking, girl. You never paid a sound. Ya, Cok. Iya. Kalau kamu percaya berarti kamu gila. Kamu percaya dari kamu gila. Percaya emang, Tom? Kamu percaya apa ini? Cok, komen dulu, komen. Semoga torongnya tidak hilang. Mulai lagi. Masalah makanan ini bukan masalah hilang dan nyandak, kan kita hilang terus ya. Pokoknya yang penting. Bagaimana makanan malam ini? Puji Tuhan. Enak. Oh, kita belum makan. Jadi guys, ini torang makan malam dari puncak. Piapi guys. Makan malam di ketinggian 700 mdpl. 700 meter di atas permukaan laut. Yusuf. Berapa? 600 atau 864 itu nanti di 800 di atas. Jangan di ujung sekali. Di puncak. Nah, itu sana yang ada lampu-lampu itu apa ini? Pulutan. Desa paling dekat itu. Malam ini istimewa sekali karena ada bulan, guys, di atas. Ada senter Tuhan dekat ya. Bulan terang. Tinggal ngana. Merdeka tua. Dimular dan dimular. Mati lampu di Melong. Iya, mati lampu jalur stop. Eh, iya, gaul, Cok. Lampu saja di kata Kong. Pulutan mati lampu tuh. Sama gua. Jalur dari Melong ke apa? Kiama sampai di Pulutan, sampai di Tabang lagi mati lampu. Kita apa kita tahu nih? Kita mau di lampu. Sana menyala sana di ujung. Atau? Ini itu memang rumah apa? Rumah adat. Titit. Ayo mari, Josu bilang kau mari. Gila memang. Suasana di
atas gunung. Dari atas gunung Piapi. Pulutan lampu mati. Oh, iwe. Kakak mah gaya bebas. Sini we enak-enak. Oh, saya mati jo. Nanti mau bawa oleh-oleh. Halo. Tama nggak pembatannya kuat. Kalau tak apa-apa sudah. Yang penting jangan menambah dan mengurangi populasi manusia. Ya. Ini bagus kalau misalnya ada kamera yang for malam. Nah, yang namanya batu cok. Kita begini, kita kan aja suruh pegang tripod. Tripod itu bikin cilaka. Ya langsung tamani nih kita ada pegang gitu lah. Ada ban tripod dong. Ada. Cuki sebodoh, kita ada download, ada download di game, cok. Ya, ada kesini. Sana sudah. Sudah. Ini pasti yang kita download, kita download, download pakai tapi data kayak. Iya, udah. Udah pasti ada download pakai tapi data anjing. Nanti besok dulu masih itu pas musik di suara sapu babunya tak sok. Dulu waktu masih apa dan masih covid. Saat ini pukul 4:52 dilaporkan dari gunung puncak Gunung Piapi. Sedikit le matahari semua keluar guys. Kita nikmati sunsetnya. Sunrise. Luar biasa. Yang kanan itu, yang kiri adalah Desa Pulutan. Get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, and I can't see. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? Cause I don't wanna say goodbye.
Gravity, it keeps bringing me down.
kata laut. Kegiatan kita sudah selesai. Torang semua menyimpang, semua pulang. Nanti torang bikin torang petanda bahwa torang pernah ke sini. Depe nama itu Amateur Team. Dan edukasi buat torang semua ketika torang selesai kegiatan. Bersihkan tempat dan tinggalkan sampah. Dan jangan lupa api itu dimatikan. Jadi torang bikin ini tempat torang ada memasak ini, jadi api sudah mati, tambah tindis dengan tanah lagi biar dia tidak menjalar kemana-mana dan menyebabkan kebakaran di api ini, karena api ini depan lokasi vegetasi di sini semua sigres atau alang-alang mudah terbakar. Takkan sedikit yang ada yang api, satu gunung ini mau habis. Makanya ketika orang selesai berkemah, jangan tinggalkan api di tempat, biar alam lereng Gunung Piapi tetap aman, terjaga dan lestari. Mountain Piapi 864 mdpl gasbol. Oke, orang semua turun, selesai kegiatan. Ya rasa-rasa tuh batu menginjang ya. I get lost inside my thoughts and when I start to think, oh, the tunnel close, it starts to end up on the brink. I tried so hard but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? Nanti bapak, yo bapak lima mandi. So long ago, sleepless nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts when you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Stop this gravity, 'cause I don't wanna say goodbye.
pangeran penghuni air terjun apa ini? Air terjun Gunung Ciapi. Oke, kami sudah turun dari Gunung Piapi. Berangkat dari kemarin dan menginap di Piapi tadi malam, dan sore hari ini kami sudah turun kembali ke tempat start kami, dan mantap, kami akan kembali ke Melengguannya. Dan terima kasih sudah mengikuti perjalanan kegiatan kami di hari ini, dari kemarin sampai hari ini sampai kami kembali. God bless you all, see you, bye bye, salam Britlia Channel. Mantap. I forgive the pain you gave to me so long ago. Sleepless nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from